Okey, kita sekarang ni bersiaran. Macam gitu pun naik lagi. Masya Allah. Tonggeng terbalik. Okey, anda sedang menyaksikan Syahir Rosdi. Gasak menentang regu. Pali. Ini pali tekong eh. Ui. Alamak, out. Syahir bergandingan dengan pemain-pemain muda daripada Pulau Pinang. Sementara itu di sebelah sana, Sahibul. Okey, kita tengok Syahir Rosdi punya penangan. Anda rindukan Syahir Rosdi? Saksikan ini. Hei. Nampak? What did happen? Sebi tapak nampaknya. Saya Rosdi main sepak je. Di sebelah kanan gelanggang ini Mio. Di belakang saya Jimmy. Di sini saya berisiko tinggi. Ini semua gila. Tunggang terbalik ni. Syahir Rosdi drop saja. Sahibul mudah menaikkan. Tak silap saya, killer tu killer. Sorry guys, memang saya keletihan guys. Penat wey. Pada anda sedang menonton, tolong share video ni ya, supaya ramai orang dapat tengok. Baik, drop pada Ali. Out. Syahir dengan gaya potongan rambut yang baru. Saya cuba pindahkan kamera ke depan sikit. Sekejap lagi kan kita jadi sejarah kat sini tau. Kuat-kuat terlentang kat sini. Satu dewan ketawa. Okay, angle tak acun lah. Rapat sangat lah. Angle terlalu rapat lah. Saya kena adjust sikit kedudukan. Tapi yelah, happen to be. Salahnya kan. Ini Syahir lompat. Syahir lompat. Gila dia lompat pun kita dah tak nampak ni. Nampak. Itu kalau tak pakai helmet memang kemek kepala guys. Keputusan perlawanan. Kita di 14. Gila siapa eh? Sebenarnya tepi menang 30-12. Mereka beli player dia tak boleh nama. Dahsyat sungguh. Yang dia tahu yang penting boleh balik, boleh seti pukul sudah. Nama tak tahu tak apa. Okay, Syahir Rosdi dengan Nik Ani. Nik tak tahulah kata. Tung Maai. Itu adalah bola pertama yang kena kepala terlepas sampai atas. Macam mana nak ambil kau? Mampui. Ini memang close up betul kita dengan Syahir. Saya tak tahu anda mungkin dapat ke tidak angle macam ni di waktu tempat lain. Tapi hanya di Bola Rutan TV. Anda dapat benda ni. Invite kawan-kawan nak tengok live ni . Game ni sedap sebab Ali Sebi sebelah sana tu
dia punya servis memang drop. Oh, mak. Dalam, babe. Dalam. Okay, ini nampak garis belakang sikit lah. Saya mengambil kira kepuasan menonton. Ini bukan peringkat kemasan. Ini terbuka anjuran sebuah kelab baru di Kedah, iaitu Kelab Sepak Takraw Darul Aman. Ini kelab baru. Sahibul tinggi. Wow, baik di situ. Nampak ini risiko yang saya kena hadapi tau duduk kat sini. Ini depan, belakang pun macam orang gila main takraw ni, tahu tak? Aduh, mampus. Sebab ini semua keras-keras, jadi risiko. Saya kena bola dan semua ni masih pasrah aje lah. Tak ada insurans tau, yang buat hal lah. Okey, kedudukan sekarang 12 8 9. Eh, kena tinggal. So, 8-9 mana sekarang? 8-10. Video ni siapa nama? Rindu nak main macam ni kan? Main jangan tak main. Hai, drop di situ. Makan. Pali punya drop memang makan. Sekejap sikit lagi. Cantik tapi berisiko tinggi ni masalah ni. Kena bola. Recah macam tu. Masalah siapa dulu? Ni. Nama betul lah apa? Ni apa? Ni. Ni ke mana Tim? Orang Kelantan lah. Mana ada orang Pinang nama ni? Ni video nama apa? Video. Ajib. Depa tak kenal nama hang tu tak? Okey, feeder nama Ajib, killer nama ni pelajar MI dulu, setahu saya lah MI kan. Dan maknanya Syahir main ni adalah dengan junior-junior di MI lah. Kita boleh kata macam tu. So smart JC diorang kalau kita tengok kan. Lawa tu. Adik Barber Shop, sponsor kedai gunting rambut ni, Prespo eh. Orang untung sebab Pinang banyak tim, fan khas lah, apalah. Jadi membayangkan betapa sepak takraw Pinang sangat subur. Sebab tu banyak pemain-pemain di Pinang yang beraksi. Di belakang saya kira tuangan terbalik. Mohon kerjasama kepada supaya rambut dia macam tu dah tak jam. Penggemar sepak takraw sekalian, supaya dapat ada di tempat duduk penonton, yang mana pihak MKN dan BDRM telah menegaskan hanya pemain dan pegawai yang terlibat saja yang berada di dataran. Yang lain mohon kerjasama nasihat pihak MKN.
Belakang ni pun game sedap masalahnya. Jadi kita rakam depan belakang. Eh, sini tengok. Okey. Nasiblah. Buat macam mana bukan boleh ulang-ulang benda ni. Okey, di depan saya Syahir Rosdi. Di belakang saya. Kira yang pernah berada dalam skuad kebangsaan Azli. Ui, makan. Dalam sebisu. Game JLJ ni nanti saya ulaslah dengan cara lain. Gulung kiri menentang gulung kiri. Sementara itu di depan saya ni yang anda sedang saksikan ialah Syahir bersama. Oh, oi, macam mana nak ambil? Oh, oi. Ah, jadi. Okey, 38 orang sedang menonton sama-sama dengan kita. Boleh invite kawan-kawan lagi untuk menonton. Bali. Wah, kandas pula. Tekong daripada Perak ini yang turut aktif beraksi di sekitar Lembah Kelang bersama Regu Perak. Baik di situ. Ni, oh. Tangan sebenarnya. Oh, oi. Mio beraksi bersama Black. Saya dengar 12. Tak pasti berapa pula skor untuk Regu Wan Biju-Biju ni. Jangan tak percaya, first ball daripada Syahir tadi diambil hanya dengan peha saja. Ini sukan apa eh? Saya suka soalan ni. Tak tahu nak jawab macam mana. Bola tak sampai sebenarnya. Syahir terpaksa sebi sepak. Kita pun tahu itu bukanlah tahap sebenar Syahir. Khalif tengah main di gelanggang hujung sana. Oh, adik Yo masuk rupanya menggantikan Wawa Kapas. Ali punya sebi makan. Yeah.
STL akan mula bulan 1 insyaAllah. Oi kau, nampak tu. Inilah sebahagian benda risiko-risiko berada di zon perang. Macam-macam bola datang. Oi, nak mengulas semua tak senang hati. Main belahan-belahan boleh tak diorang ni? Okey, betul lah. Ada bola, bola ada ni belakang-belakang. Bola bersimpang siur. Sebenarnya dekat adik-adik tu tengah meriah. Kejap lagi saya bagi live kat situ. Kejap, kejap. Syahir. Oh, nampak tu. Macam mana rebound dia bola tu. Wah. Jadi dalam kata lain, agak rumit namanya. Sebab Syahir perlu berdepan dengan regu yang sebenarnya pertahanannya agak baik. Ini susu. Saya perlu mengubah arah servis saya rasa. Drop yang agak panjang mudah untuk Saibul. Oh. Ada defend, memang mudahlah buat kerja. Jadi tamat set pertama, regu saya tewas. Kita bagi laluan kepada live yang lain pula.